ketika kita baca la ilaha illallah, saat itulah kedirian ini dibakar. Kalau dia emang susah, bakar aja. Kalau terbakar, makanya ada orang teriak. Kalau cuma la ilaha illallah, ya kadang dia ngikut-ngikut aja tuh ya. Ini apa sih rasanya? Jadi ada orang yang menuhankan rasa. Menuhankan rasa. Rasa jadi berhala. Emang kalau enggak dapat rasa enggak mau zikir ente. Ya. Kalau enggak ada duk-duk-duk-duk-duk di kalbunya, ada ser gitu ya. Enggak ada merinding-merindingnya enggak mau zikir lagi. Allah bilang, ya udah ente enggak usah zikir, ana enggak butuh. La ilaha illa ana. Ya. Makanya sebelum zikrullah, sebelum kenal Allah, Sayyidina Musa diperintahkan, jangankan serbannya, jangankan doktornya, jangankan kemursidannya, jangankan nama tarekatnya, sendalnya harus dicopot. Fakhla na'alaik. Bertelanjanglah engkau datang kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Buang, kita bisa baca kitab, saya udah khatam kitab apa? Alfiah. Apa urusannya ente kata khatam alfiah sama zikir di sini? Enggak ada urusan. Ya. Banyak kok mursyid enggak hafal alfiah. Bahkan ada imam enggak pernah ketemu alfiah. Imam Syafi'i. Guru kita ngasih alat, ngasih tujuan. Alat ini kalau sudah sampai kita di tujuan, kita gak perlu baga-bagain alat. Bisa gak antum jelasin la ilaha illallah dengan alfiah? Kalau bisa, itu baru teori, baru sisi lughah la ilaha ya. Kita kan punya kaedah malam yadhuk lam ya'arif. Yang tidak pernah merasakan la ilaha illallah itu, maka dia tidaklah disebut orang yang arif. Maka arif ini ada 4 tingkatannya. Ada arif dengan asma Allah. Inilah kebanyakan salik murid. Bahkan mursyid baru di sini. Kebanyakan. Maka mereka menyembah nama, menyembah angka, menyembah ritual, menyembah khalwatnya. Maka nanti cek aja kalau ketemu. Beneran tuh cerita ajengan lagi tuh, aneh didogengin. Anehnya aneh percaya aja. Apa kata dia? Saya ketemu mursyid di sono, enggak usah sebut namanya ya. Si mursyid nanyanya masya Allah. Ya, tarekatnya antum apa gitu ya? Ngeri sekali. Dia gak tahu yang ditanya macannya. Untung macannya sudah bertorikoh. Kalau enggak, oh langsung nyakar itu. Ketika dijawab, nah, masya Allah, torikot saya Qadiriyah Naqsyabandiyah Abah Anom Suryalaya. Kalau di tempat di luar sana, kalau orang sebut TQN Abah Anom, orang ngomongnya apa? Ah, tarekat ente gak ada suluknya. Kena dia ya. Kena prank. Ternyata mursyid bisa kena prank. Akhirnya bukan jadi mur lagi, jadi bul jadinya. Ini akibat kena bul itu. Dia kira satu-satunya jalan kepada Allah cuma khalwat. Ala mereka, khalwat kan macam-macam. Ada 2 khalwat, kata Syekh Bahauddin, diambil dari kalam Syekh Abdul Khaliq Al-Gujdawani. Diusut-usut ternyata sanadnya kepada Sayyidina Balya bin Mulkan Al-Khidir alaihis salam. Apa kata beliau? Ada khalwah fil jalwah. Ada khalwah fil, apa artinya? Berkhalwat hatimu ketika tubuhmu dalam keramaian.
kalbumu tetap menyebut memandang namanya meskipun badanmu berkiblat ke dunia. Udah begitu belum? Aneh aja belum. Jangan ketipu ya. Ini teman saya di prank juga sama mursyid saya, namanya Abuya Syekh Hasan Basri Al-Qadiri As-Samani An-Naqsyabandi. Kata guru saya ini, aku ini tidak punya keramat, aku ini ahli kitab, tidak punya keramat, nafsku masih nafs amarah, belum mutmainnah, tidak pantas jadi mursyid, tidak kasyaf. Itu yang datang rame hari Selasa malam Rabu. Saya waktu itu umur 13 tahun 14 tahun. Selasa depan benar sepi, yang datang cuma Ar-Razi dan Abuhu. Yang lain kita tunggu sampai jam 11, gak ada yang datang. Sepi itu zawiyah, sepi itu surau. Kenapa? Murid-murid ternyata menyembah keramat, mencari karomah. Ketika gurunya mengatakan saya bukan orang karomah, ada murid cari kasyaf, gurunya kebaca semua di hati gurunya, saya tidak ahli kasyaf. Beliau ngomong, aku, kalau Ar-Razi, kalau Abah Zezen, Abah Anom, Abuya Hasan Basri, itu tidak kasyaf. Tapi dikasyafkan oleh siapa? Allah. Enggak ada kita punya kasyaf. Maka kalau ada mursyid mengatakan saya sahibul kasyaf, itu kasyful izar. Itu baru sahih. Tahu izar enggak ente? Mancung mah santri. Mana nih yang enggak santri nih? Karena remen kita nih mantan pemabuk nih ya. Mabuk sama Allah. Ya. Izar artinya apa? Sarung, itu pakai celana sih bid'ah. Ya. Kalau kasful izar mah kita tiap hari ya. Bener kita ini ashabul mukasyafat. Saya baru dapat setelah setahun si murid ini gak pernah datang lagi. Wafatlah seorang mursyid kami, memang banyak kasyafnya, tersebar kasyafnya sampai ke penjuru negeri. Ketika kami melayat menghantarnya ke pandam kuburan, ke pemakaman, kata beliau, ini orang yang hadir saat itu, saya udah gak mau lagi datang sama Abuya Hasan Basri. Loh kenapa abang? Gak kasyaf, dia terhijab sama kitab kuning. Ya salah. Mursyid dinilai oleh murid. Kira-kira gimana tuh tinggian murid ya? Hati-hati ente ya. Ngomong wakil talqin yang ono lebih tinggi dari yang ini. Ente aja jadi wakil talqinnya ya. Mursyid yang ono lebih tinggi dari mursyid yang ini, berarti kita minimal setara sama dia ya. Emang udah setara belum? Ini beberapa kan ada yang ngomong begitu, kan ada laporan ya. Laporannya lewat malaikat ya. Malaikatnya bukan Rokib Atid, ada malaikat yang lain, gak boleh disebut namanya ya. Ada murid ngomong begitu, kalau zikir di Sukabumi enak, kalau di Sukaono gak enak. Ngapain? Bumi ini subur. Kata Sayyidina Khalil Ibrahim, wahai Muhammad, surga itu subur tanahnya, tapi belum ada tumbuhannya. Maka tumbuhkanlah dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa di Sukabumi, kampung apa nih namanya? Ajengan? Nagrok. Kayak nama alam mana gitu ya. Kampung Nagrok. Ini kalau pakai bahasa Arab, anak ronggi gitu ya. Tenggelam. Gorkun. Ketika suatu tanah subur,
Kalau enggak ditumbuhkan pohon, dia tidak ada yang tumbuh. Enggak ada kesejukan di situ. Kenapa zikir di tempat ini sejuk? Karena ada yang rajin menanam. Ada yang dititipkan lahan, dia tanam terus, ditanam terus. Tumbuhlah bukan di ladangnya tanah, tapi di ladang kolbunya murid. Makanya murid setiap kali datang kayak merasa dipupuk. Tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kalau kita punya tanaman, tidak diurus, dia berbuah, tapi isinya angin. Kita punya padi, gak pernah dikasih pupuk, gak pernah kita bersihin rumput-rumputnya, gak pernah kita airin. Apa yang terjadi? Apak. Hapak. Hampa gitu kali ya. Cocok logi. Cocok ya? Cocok, alhamdulillah. Hampa bener. Gak ada isinya, dia berbuah. Hanya enak dilihat, tapi tidak enak. Ketika diolah sedikit gak bisa. Ketika dijemur, ngambek, kabur. Coba lihat, ketika padi dijemur, maka berpisahlah mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Bukan sebelum dijemur, diapain namanya itu? Ketika kita puter-puter pakai angin itu loh. Di tapian. Ini dapat kamus banyak hari ini nih. Masya Allah, Allah Maha Kaya. Bahasa sangat banyak. Di tapian ya. Itu udah misah. Misah.